Dalam pengetahuan kita memang ada gerakan itu. Bukan setakat mereka mengeluarkan kenyataan akhbar, tapi memang ada gerakan itu. Saya bersama Esko dan semua ADUN Kerajaan Negeri Perak hari ini sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dan kerajaan Negeri Perak meskipun ada usaha pihak tertentu menimbulkan persepsi kononnya akan berlaku perubahan kerajaan susulan keputusan pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Realitinya, keputusan pilihan raya di ke-6 negeri berkenaan tidak menjejaskan kedudukan pentadbiran kerajaan persekutuan dan juga kerajaan di negeri-negeri lain termasuk Negeri Perak yang sudah pun menjalankan proses demokrasi pada pilihan raya umum ke-15. Tindakan berterusan memainkan sentimen dan polemik politik tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada rakyat dan juga negeri ini. Malah boleh menggugat kepercayaan para pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri yang sedang pesat berkembang. Perlu juga ditegaskan tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memomokkan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini sedang diambang kemusnahan sewajarnya dihentikan kerana realitinya kepimpinan kerajaan negeri secara kolektif komited mempertahankan kehuluruan perlembagaan dan undang-undang tubuh Negeri Perak Darul Ridwan untuk berpolitik secara bertanggungjawab dengan tidak mencetuskan polemik yang tidak mendatangkan manfaat kepada negeri. Sebaliknya, ia hanya mengundang perpecahan, kekeliruan dan keresahan rakyat yang sudah muak dan letih berdepan dengan episod pergeseran politik. Tapi kekabar angin ni sebenarnya adakah satu yang serius ke atau cakap-cakap daripada pembangkang? Sebab sebelum tu pun memang ada dakwaan melakukan kerjaan itu ataupun dalam pengetahuan kita memang ada gerakan itu. Bukan setakat mereka mengeluarkan kenyataan akhbar tapi memang ada gerakan itu. Nampaknya mereka tak berpuas hati dengan keputusan PRN sebab dia mengharapkan, harapan dia ialah jika Perikatan Nasional dapat merampas 6 negeri bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tapi tak berlaku. Yang berlaku ialah kebijaksanaan rakyat memilih untuk mengekalkan status quo. Jadi tidaklah dikatakan mereka menang 6 negeri dan kerana itu tidak berlaku apa yang diharapkan. Yang disebutkan sebelum ini jika 6 negeri dapat kepada dia maka kerajaan pusat akan jatuh pada bulan Oktober. Yang ni tak berlaku lah. Itu nampaknya dia tak berpuas hati. Orang macam tu digambarkan apa dalam hati dia digambarkan dengan lafaz dan perbuatan dia. Sebab itu dia keluar macam-macam statement. Dalam konteks sekarang macam mana? Adakah sama yang gerakan itu ada dalam konteks sekarang? Dalam pengetahuan kita ada gerakan itu. Ada gerakan itu. Cubaan untuk menggerakkan kita tahu. Sebab itu kita berjumpa beramai-ramai. Sekurang-kurangnya kita tak mau ada di antara 33 ADUN ini saling syak wasangka di antara satu sama lain. Sebab dengan cara dia spark itu dengan sendirinya mengundang rasa syak wasangka. Mungkin di kalangan rakan-rakan saya di Pakatan Harapan akan syak kepada ADUN BN ataupun ADUN BN pun mungkin syak di kalangan PH. Jadi tak cantik yang tu. Maka sebab itu kita buat perjumpaan hari ini mata berpandangan budi kedapatan. Saya tengok dengan mata mereka semua menggambarkan they are loyal to kerajaan perpaduan. Baik, selamat petang. Terima kasih rakan-rakan media. Kenyataan media hari ini iaitu setelah ADUN-ADUN Kerajaan Negeri Perak kita mengadakan perjumpaan untuk kita berbincang berkaitan dengan situasi politik semasa khususnya selepas PRN di 6 negeri. Baik, saya bersama Esko dan semua ADUN Kerajaan Negeri Perak hari ini sebulat suara menyatakan komitmen untuk terus berdiri teguh mempertahankan kestabilan dan kerajaan Negeri Perak meskipun ada usaha pihak tertentu
menimbulkan persepsi kononnya akan berlaku perubahan kerajaan susulan keputusan pilihan raya di 6 negeri baru-baru ini. Kedua, realitinya keputusan pilihan raya di ke-6 negeri berkenaan tidak menjejaskan kedudukan pentadbiran kerajaan persekutuan dan juga kerajaan di negeri-negeri lain termasuk negeri Perak yang sudah pun menjalankan proses demokrasi pada pilihan raya umum ke-15 pada 19 November 2022. Ketiga, sambil menghormati keputusan rakyat mengekalkan kedudukan status quo pentadbiran di 6 negeri berkenaan, kesemua ke-33 adun kerajaan negeri Perak sepakat untuk mengembling usaha memastikan kerajaan negeri terus kukuh dan stabil bagi membolehkan setiap agenda yang digariskan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030 dapat dijayakan. Keempat, tindakan berterusan memainkan sentimen dan polemik politik tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada rakyat dan juga negeri ini. Malah boleh menggugat kepercayaan para pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri yang sedang pesat berkembang. Kelima, untuk rekod, Perak melonjak menjadi antara 4 kuasa ekonomi negara apabila merekodkan pelaburan RM7.1 bilion pada suku pertama 2023 selain kemasukan pelbagai pelaburan baru yang berimpak tinggi termasuk Lembah Teknologi Tinggi Otomotif AHTV di Proton City, Tanjung Malim dan juga Lumut Maritime Industrial City Lumit di Manjung. Keenam, jika semua pihak termasuk pembangkang ikhlas untuk melihat kestabilan terus wujud bagi menjamin keyakinan pelabur dan kelangsungan pembangunan negeri, maka ia perlu diterjemahkan atas keinginan untuk memastikan segala perancangan baik yang sedang dilaksanakan dapat sama-sama dijayakan demi manfaat rakyat. Ketujuh, dalam konteks ini, perlu juga ditegaskan tindakan menimbulkan persepsi jahat termasuk memomokkan fitnah kononnya Islam dan orang Melayu di negeri ini sedang diambang kemusnahan sewajarnya dihentikan. Kerana realitinya, kepimpinan kerajaan negeri secara kolektif committed mempertahankan kehuluruan perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri Perak Darul Ridwan. Yang ke-8, oleh itu saya menasihatkan semua pihak untuk berpolitik secara bertanggungjawab dengan tidak mencetuskan polemik yang tidak mendatangkan manfaat kepada negeri. Sebaliknya, ia hanya mengundang perpecahan, kekeliruan dan keresahan rakyat yang sudah muak dan letih berdepan dengan episod pergeseran politik. Okey, terima kasih. Ada soalan? Yang apa tu, kabar angin ni sebenarnya adakah satu yang serius ke atau cakap-cakap daripada pembangkang? Sebelum ni pun memang ada dawan bukan pembangkang yang berumah lah. Oh, dalam pengetahuan kita memang ada gerakan itu. Bukan setakat mereka mengeluarkan kenyataan akhbar, tapi memang ada gerakan itu. Nampaknya mereka tak berpuas hati dengan keputusan PRN sebab dia mengharapkan, harapan dia ialah jika Perikatan Nasional dapat merampas 6 dun 6 negeri, bermakna dia nak gambarkan satu gelombang baru penolakan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. Tapi tak berlaku. Yang berlaku ialah kebijaksanaan rakyat memilih untuk mengekalkan status quo. Jadi tidaklah dikatakan mereka menang 6 negeri, dan kerana itu tidak berlaku apa yang diharapkan
yang disebutkan sebelum ini, jika 6 negeri dapat kepada dia, maka kerajaan pusat akan jatuh pada bulan Oktober. Yang ni tak berlaku lah. Itu nampaknya dia tak berpuas hati, yang menyebabkan dia tak boleh tidur lena, dia mengigau. Tahu? Ya, orang macam tu digambarkan, apa dalam hati dia digambarkan dengan lafaz dan perbuatan dia. Sebab itu dia keluar macam-macam statement. Dalam konteks sekarang macam mana? Adakah sama yang gerakan tu ada dalam konteks sekarang? Dalam pengetahuan kita ada gerakan itu, ada gerakan itu, cubaan untuk menggerakkan kita tahu. Sebab itu kita berjumpa beramai-ramai. Sekurang-kurangnya kita tak mau ada di antara 33 adun ini saling syak wasangka di antara satu sama lain. Sebab dengan cara dia spark itu, dengan sendirinya mengundang rasa syak wasangka. Mungkin di kalangan rakan-rakan saya di Pakatan Harapan akan syak kepada 9 orang adun BN. Ataupun adun BN pun mungkin syak di kalangan PH. Jadi tak cantik yang tu, maka sebab itu kita buat perjumpaan hari ini. Mata berpandangan budi kedapatan. Saya tengok dengan mata mereka, semua menggambarkan they are loyal to kerajaan perpaduan. Okay. Wabi, kalau sebelum ini kata ada empat yang cuba di tujuh lah. Adakah masih yang ke itu? Dan kawan jumpa no. Saya jumpa semua orang kan ni, bukan empat orang saja. Sebab kita tak tahu siapa. Cuma yang kita tahu, dalam kepala dia orang sejak dulu lagi, dia kata dia perlukan empat orang saja. Empat orang tu nak, tak semisi daripada BN, tak semisi daripada Pakatan Harapan. Maybe sesiapa saja daripada 33 orang ni, dia perlukan empat saja. Itu saja maksud empat tu. Kita tak tahu siapa dia untuk mendapatkan dia simple majority. Okay. Tidak dikenal pastilah siapa empat tu. Tak ada saya jumpa dia orang ni. Tak ada. 33 ni tak ada seorang pun mengaku mereka akan melompat pergi. Ya. Okay. Ini semua dia tu sini. Sorry, minta maaf. Saya kena ada empat orang yang semuanya dalam tugas masing-masing. Dia dah maklumkan kepada saya. Yang berhormat Nga Komeng, yang berhormat Loh, yang berhormat Datuk Seri Nizar, yang berhormat Arafat. Dia dah maklumkan kepada saya. Dia bersetuju dengan keputusan kita hari ini, dengan kenyataan kita. Tapi mereka minta maaf tak dapat hadir. Okay. Okay.